bab yang kelima ni tuan-tuan, kita nak sambung pada perenggan yang kedua tu tadi. Jumpa lah. Muka surat 49. 49 jauh sungguh. 19. Ya. Baik. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Ya. Bila kita sebut qiyamu ta'ala binafsi, maknanya Allah ini berdiri dengan sendirinya. Jelas dekat sini secara kesimpulannya, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Maknanya di sini, taat kita ini bukannya Allah perlukan. Ha, ini kena ingat tuan-tuan dan sedarlah diri. Solat maghrib kita ni, tuan-tuan ingat kita buat ni sebab Tuhan perlu ke solat ni? Ya, ada terkurang kepada zat Allah kalau kita tak buat solat maghrib? Tak jadi. Tak percaya tuan-tuan, lepas habis kuliah ni kita tak payah sembahyang isyak. Kita tengok zat Tuhan jadi apa. Tak, dia tak jadi apa. Kerana apa? Dia terkaya daripada mengambil manfaat. Janganlah dok rasa kita boikot Tuhan, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah buat apa-apa. Pi awak tu, malam ni ada apa? Malam ni ada konsert awak, saya tak tahu. Apilah ramai-ramai kita kat situ. Kita tengok. Terjejas tak zat Allah ni? Tak. Jangan rasa gitu. Sebab Allah kata apa? Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya, hanya senya disuruh, diperintah dan ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Ha, ini kita kena faham sungguh-sungguh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sifat yang kelima ini tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan. Dia bukan kita nak bincangkan sangat sifat Allah ni, dah. Kita nak tengok kita ni dengan Allah. Kita nak bandingkan duduk kita ni dengan Allah hak mana. Ya. Sebab itu bila sebut ya Allah ni qiyamuhu ta'ala binafsih, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, renung balik ibadah-ibadah kita yang lepas, renung balik kerja-kerja kita yang lepas. Kalau kerja tu tak ada ikhlasnya, ruginya pada siapa? Pada kita. Kalau kerja tu penuh dengan ketaatan, keikhlasan pada Allah, untungnya balik pada siapa? Pada manusia tu sendiri. Dan Allah, dia sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan benda ni. Ya, kita buat elok macam mana pun Tuhan tak jadi apa. Kita buat tak elok macam mana pun Tuhan takkan kurang apa sikit pun. Jadi sebab itu tuan-tuan, benda ni ya, bila kita bicarakan dalam bab yang ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, bab taat pada Allah ni, kita nak kebaikan itu pada kita. Allah ni suruh buat. Buat ni sebab apa? Sebab nak dapat baik pada kita. Macam kita suruh anak baca buku lah tuan-tuan. Ya, anak nak periksa. Nak periksa PMR, UPSR, BAI, SPM, BAI. Kita marah dia suruh baca buku, bahkan kita rotan. Kurung suruh baca buku. Bapak tu kah yang dapat 8A, 9A? Bapak tu kah hak marah anak? Hampir baca buku, bagi rotan, hantar tuition. Budak tu tak mau. Bila keluar keputusan, bapak ni kah yang dapat 9A? Tak. Anak ni juga. Kalau dapat 9E pun, bapak tu kah? Tak. Anak ni juga yang dapat 9E. Maka baik dan buruk itu kembali balik pada anak ni tadi. Maka dengan Allah ini dalam bab perintah taat ni begitu jugalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maknanya ya, kita kena renung balik diri kita. Apa yang kita buat ini tuan-tuan, dia bukan untuk Allah. Dia buatnya untuk kita. Sebab itu saya ulang balik benda ni, usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi taala. Sejak aku sembahyang maghrib tadi, 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana ni kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah nak ke solat tu. Kerana kalau tak buat mudarat kepada Allah, dah. Lillahi Ta'ala itu kerana taat pada Allah. Dan taat pada Allah ini faedahnya pada siapa? Faedahnya kembali pada hamba yang mengangkat takbir tu tadi. Maka rugi sungguhlah orang yang tak nak mengangkat takbir pada Allah. Kerana dia tak nak manfaat tu kembali pada dia. Sebab itu orang yang tak melakukan solat, tak melakukan taat ni tuan-tuan, orang tu bodoh. Ya, kerana apa? Dia tak tahu bahawasanya banyak sangat faedah yang akan dia dapat, sama ada dari sudut rohaninya atau dari sudut jasmaninya. Ya. Cuma hari ini tuan-tuan, faedah dari sudut yang Tuhan nak bagi ni tak nampak secara material, itu je. Kalau nampak secara material, secara benda,
sekali tuan-tuan sujud, bangun-bangun sujud, mah duduk depan-depan tu. Ha, macam. Kan pakat rebut-rebut. Hak jadi tok imam pula dua ketul mah. Kan sekali sujud dua, sekali sujud dua. Penyudahnya berebut-rebut lah. Nama ada empat, esok tukar dah 40 orang nak jadi imam dalam satu hari. Andai diberi dalam bentuk benda manfaat ni. Dan memang kalau diberi dalam bentuk benda, tuan-tuan yang dimuliakan, dia akan jadi gitu. Tengok kat Johor. Johor, ingat Johor baru ni? Bukankah ada satu batu apa? Tuan-tuan baca surat khabar tak? Kan pergi jalan tu batu dikorek, tu batu tu ada sadurat emas. Bila tanya kat kedai, yang kedai tu nak terima dan bayar dengan harga yang tinggi, habis satu kampung keluar pergi jalan dulang batu yang ada emas. Ya, tiba-tiba sains ahli sains kata itu sejenis mineral yang berupa macam emas. Pakat tak jadi pula. Ha, ini darah batu tuan-tuan. Darah batu tu pergi jalan. Ha, ini nak habaknya manusia ni, itulah dia punya kedudukannya dan di situlah nilainya balik. Ya, maka sebab itu kita pentingnya membincangkan perkara taat ni tuan-tuan. Dia janganlah kita lihat Tuhan ni suruh, Tuhan ni suruh, Tuhan ni suruh. Payah kalau kita lihat yang itu. Sebab kita ni jadi pantang disuruh. Ya, malas sangat nak kena suruh. Cuba lihat manfaat tu dari segi manusianya. Manusia yang akan dapat manfaat dari segala ketaatan ini. Manusia yang akan dapat manfaat dari segala kerja buat yang baik semata-mata kerana Tuhan ni. Maka bila Tuhan perintahkan menutup aurat sebagai contoh, tutuplah aurat. Faedah itu kembali pada manusia. Bila agama perintahkan berkahwin, maka berkahwinlah, jangan melakukan persetubuhan haram. Maka faedah berkahwin itu kembali pada manusia. Ya, dan saya ulang balik benda ni, bila agama perintahkan berkahwin lelaki dengan perempuan, maka kahwinlah lelaki dengan perempuan. Jangan cari kahwin lelaki dengan lelaki, tuan-tuan yang dirahmati. Ya, hari ini isu ni tuan-tuan bukanlah isu baru. Cuma kita nak renung balik benda ni, kena tengok balik ya, sebagai maklumat dan kefahaman kita. Ya, semua orang tahu isu ni. Isu budak Melayu kahwin dengan orang putih, lelaki sama lelaki. Budak ni tuan-tuan masuk universiti, ambil fakulti perubatan dan ditaja dengan satu tajaan tuan-tuan, 980 ribu. Dekat sejuta ditaja untuk pengajian perubatan. Nak ambil fakulti perubatan ni tuan-tuan, SPM kena 9A plus. Ya, kalau setakat 8A plus ni dia payah lagi, 9A plus baru boleh pergi situ. Maknanya dengan IQ yang tinggi, dengan kecerdikan yang ada, masuk universiti terkemuka, diberi tajaan, segala itu diberi, tiba-tiba orang macam ini punya cerdik, boleh buat keputusan nak kahwin lelaki dengan lelaki. Tak kepelik tuan-tuan? Tak kepelik? Macam mana orang duduk universiti boleh buat satu keputusan macam itu? Ini saya nak bincangkan bukan soal dianya. Soal pendidikan tinggi itu tidak boleh membuka ruang minda dia berfikir dengan waras, berfikir dengan betul. Maknanya sistem pendidikan tak kira lah dalam negara atau luar negara, dia tidak memandu arah fikiran manusia ini dengan panduan yang jelas menurut fitrah manusia, kalaupun tidak menurut syariat agamanya. Ya, apa halnya tuan-tuan? Sebab tu saya nak habak je. Orang kampung saya ni tuan-tuan, yang saya sering kali cakap, kampung saya kampung Bekor, Manung, seberang sungai. Tuan-tuan pun payah sangat nak pergi. Ya? Hak masuk universitinya berapa kerat dah. Hak tak masuk universiti habis dah jadinya menoreh getah. Hak tu pun pilih kahwin lelaki dengan perempuan. Nak habaknya sebelah kampung saya tu, 7 km daripada tu. 7 km dekat sangat saya, tuan-tuan kata saya macam orang asli tak. Bohlah 10. 10 km daripada kampung saya tu jalan masuk tu perkampungan orang asli. Waktu pergi sekolah kaki ayam. Kadang-kadang bawa tu. Apa tu? Buluh tu. Dia lalu kat sungai kalau ada ikan dia cucuk dulu baru olahraga. Tak pergi simpan tepi sungai, sat lagi nak balik jalan kaki balik. Hak tu pun tuan-tuan nak kahwin dia pilih perempuan juga. Hak tu orang asli. Tapi yang ni, ha, ni nahwa ni, masuk universiti dengan pencapaian terbaik dalam SPM, masuk universiti luar negara diiktiraf universiti terbaik antara yang terbaik, bagaimana boleh memikirkan dan membuat satu keputusan yang luar daripada kewarasan akal manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan kena renung gini, pendidikan dia bukan bertujuan untuk melahirkan manusia cemerlang dari sudut akademik. Itu asas yang kita kena renung.
pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang boleh berfikir dengan betul, dengan tepat, dengan waras dan dengan wajar. Ini pendidikan yang sepatutnya. Ya, ini jauhlah kalau kita pergi marah orang cikgu-cikgu sekali marah saya lah. Sebab falsafah pendidikan negara ni tuan-tuan, dia tak ada nak keluarkan keputusan 9A. Dia nak keluarkan manusia yang cermelang dari segi rohani, emosi, apa nama dia, jeri. Jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dia nak mengeluarkan itu cemerlangnya. Tapi hari ini tuan-tuan yang dimuliakan, minta maaf cakap lah, kebanyakan sistem pendidikan kita hari ini berteraskan kepada peperiksaan. Tak kira budak nak jadi apa, asalkan hang keluar daripada sekolah SPM dapat 8A, 9A, hang dikira berjaya. Ya? Jadi cikgu-cikgu ni kena perah untuk tu je. Budak ni nak jadi apa dari sudut akhlak, dari sudut kewarasan akal, itu bukan halnya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati, cikgu-cikgu minta maaf lah, kita kena ada balik pada garisan yang betul. Maknanya di samping mendidik pelajar dari sudut akademiknya, kena bentuk balik dia punya kefahaman syakhsiah dan daya fikir yang betul. Supaya apa? Keputusan yang dia ambil ini menepati. Kalaupun dia tidak menepati syariat agama, andai dia tidak Muslim, tapi mestilah menepati fitrah kemanusiaan itu sendiri. Ya? Dia tak boleh lagi tuan-tuan nak perah dia dapat hak ni je. Hak 9A, 10A, nak keluarkan robot-robot macam ni bukannya susah tuan-tuan. Tapi nak melahirkan manusia yang berfikir dengan pemikiran yang betul, yang waras ini yang agak sukar bagi kita hari ini. Jadi sistem ini perlu menyokong ke arah yang sebegitu. Ya? Maka balik pada cerita kita ni tadi tuan-tuan, andai seorang manusia ini mengambil keputusan nak kahwin laki sama laki, terjejas ke zat Allah, tak. Ya? Tak jadi apa pun. Usah kata hak ni kaum Lut, berapa punya lama dah, berapa ramai yang ambil keputusan yang macam itu, terjejas ke zat Allah, langsung tidak. Bahkan kaum ini yang mendapat kerosakan, bahkan dimurkai oleh Allah sampai kesannya ada lagi pada hari ini. Ya, ulama kata apa, pengkaji kata apa, Laut Merah itu, Laut Mati yang ada di Jordan itu sebahagian daripada kesan-kesan peninggalan masyarakat Sodom. Nama kaum itu dipanggil dengan kaum Sodom. Ya, Sodom hari ini dinama dengan Sodom, perbuatan itu Sodom, masyarakat itu, kawasan itu dinamakan dengan Sodom. Yang mana hari ini tuan-tuan, kalau pergi ke Laut Mati itu, bukan tak boleh pergi-pergilah. Kenapa kandungan garam tu terlampau pekat sehingga tuan-tuan tak reti berenang pun, kalau takut lemas pergi mandi ke laut mati, tuan-tuan selam pilah akan timbul balik. Bahkan ada orang duduk baring baca Quran pula, apa baca surat khabar tengah-tengah laut mati. Kerana apa? Kerana kandungan garam dalam laut itu yang di bawah itu tukar naik ke atas. Kandungan garam hak ke atas ni turun ke bawah. Allah terbalikkan masyarakat Sodom itu sampai jadi gitu lautnya. Bahkan setiap tahun masyarakat ini dibenamkan oleh Allah ke dalam muka bumi. Kerana apa? Kerana perbuatan mereka ini melampaui fitrah manusia. Bahkan melebihi daripada fitrah haiwan. Haiwan pun tak pilih macam itu tuan-tuan. Ya? Nak cakap macam mana tak tahu. Kadang-kadang kita geram atau kan sepatutnya kalau nak ambil perangai macam hang tak sadar ambillah kajian ni bagi pada orang lain, itu bahasa mudahnya. Ya, cuba cek tengok kambing tuan-tuan, belalah dua ekor kambing jantan sama jantan, dia jadi ke? Dia tak buat tuan-tuan. Bahkan kambing ni pun dia akan cari hak mana sesuai untuk mengawan baru dia pi. Kalau setakat umur setahun dua dia tak kacau. Tapi jenis manusia ni hak setahun dua pun dia balas. Kan? Hak sama bayangnya dia lagi lah. Hak tak serupa pun dia hentam. Manilah manusia ni balik pada fitrah tu tadi tuan-tuan. Maka betullah firman Allah ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sungguh betul. Sesungguhnya manusia ni Allah jadikan dengan sebaik-baik kejadian dengan akal dan fizikalnya. Tetapi apabila akalnya gagal menepati syariat dan fitrah manusia, maka kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Maka kami kembalikan manusia ni kepada apa? Tempat yang paling rendah daripada haiwan tu tadi. Tak ada haiwan buat macam tu. Kambing pun pelik tuan-tuan. Kalau kambing boleh baca akhbar, boleh tengok internet, geling kepala dia. Tadi tengok kambing dekat pameran kan, kambing New Zealand yang posaknya tu kan. Kalau kambing ni boleh tengok internet, kan gelak sakan dia.
Ya, buruknya manusia perangan abad itulah. Ya, buruknya manusia hari ini, dia kata aku ni pun jenis tak mandi, tak buat kerja macam tu. Tapi ada orang ini kami. Jadi bila kambing jadi bila manusia jadi gembala kambing, juihlah kambing kan. Ampa teruk nak suruh kami pula. Ini bahasa kita lah. Ya, baik, kembali pada cerita kita ni tadi. Ya. Mana tadi? Okey. Hanya senya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Jua sebagaimana firmannya kata Allah, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alayha. Surah Fusilat ayat ke-46. Kata Allah, ya, barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, balasannya, yakni seksanya itu, tertanggung atas dirinya jua. Ini Allah habaq betul. Maknanya tuan, dia tak ada kena-mengena dah dengan Tuhan. Ya? Kita nak buat baik atau tak buat baik, nak berlaku soleh atau nak berlaku toleh. Toleh di mana jahat. Dua-dua ini rujuk balik pada manusia. Hari ini tuan-tuan, kalau kita nak pilih nak solat ataupun nak pilih tak nak solat, dua-dua ini kembali atas manusia. Ya? Kemudian dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha, kata Allah ya, dalam surah Isra ayat yang ke-7. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Kerana apa? Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali kepada diri kamu jua. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati, bila kita sebut je la ilaha illallah, maka pengertian dia dah sampai kepada peringkat yang ini. Ya? Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat awal, tahiyat akhir itu, maknanya tuan-tuan, kefahaman kita dengan Allah ni dah sampai hak ini dah. Kalau dulu kita, bila kita ucap dia syahadah itu, kita faham dalam bab wujud Tuhan. Kemudian kita tambah, bila kita ucap dia la ilaha illallah, kita tambah dengan wujud yang kidam. Kemudian bila kita sebut lagi la ilaha illallah, kita tambah dengan wujud yang baqa. Hari ini tuan-tuan, malam ini, bila kita sebut syahadah, kita kena faham syahadah kita itu sudah makin berkembang, sudah makin menebal ilmunya, sehingga kita faham solat kita ini bukanlah dituntut oleh Allah. Tak. Solat kita ni diperintah oleh Allah, kerana apa? Kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Ya, jadi kena faham baliklah bila sebut syahadah itu tuan-tuan. Sebab itu dalam solat ini, perkara yang paling dituntut untuk kita faham, untuk kita tawaduk, untuk kita khusyuk, apabila mana kita mengangkat takbir itu. Mengangkat takbir ini tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, rukunnya ialah pada lafziah. Ya, lafaz Allahu Akbar itu rukun. Adapun mengangkat tangan itu ialah sunat. Ya, jangan kita faham takbiratul ihram ini mengangkat tangan. Tak berbunyi pun di mulut, berbunyi di hati. Boleh tidak sah solat. Sebab rukun takbiratul ihram itu rukun lafziah, rukun qauliyah. Ya, maknanya kena jelas sebut Allahu Akbar. Sama ada tangan ni nak begini atau begini, kadang-kadang tuan-tuan ada tengok jauh gini kan, ada orang kadang sampai ke belakang ni, ini bukan persoalan untuk dipertikaikan. Ya, sebab yang ini hukumnya sunat. Yang tuan-tuan kena clear dengar, anak-anak ni pun kalau kita nak ajar dia betul-betul yang tu, Allahu Akbar itu. Ya, kemudian kalau nak dibetulkan, ikutlah sama ada di sini boleh, di sini diikutlah yang bagaimana tuan-tuan belajar. Kadang-kadang tuan-tuan pernah tengok, kalau yang pergi Mekah tu, cuba tengok imam tu, ada ke dia? Allahu Akbar. Tak ada, dia terus Allahu Akbar. Ya, jadi fahamnya tuan-tuan, yang dituntut rukun dekat situ ialah lafaz itu. Maka lafaz yang pertama tu, adapun perpindahan daripada rukun kepada rukun dengan lafaz Allahu Akbar itu sunat. Maknanya bila tuan-tuan nak rukuk, Allahu Akbar, hak tu sunat. Tapi hak wajib betul pada rukunya takbiratul ihram. Hak ni kena jelas betul-betul. Ya? Jangan lagi kita bergaduh pasal angkat tangan. Ya? Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita melihat benda tu sebagai rukun kerana semua orang buat macam
macam itu. Maka uruf tidak menghukum yang itu. Uruf menghukum mengangkat tangan ini sunat. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang hak sakit tangan, tangan patah ke, tangan terseliur ke, tak payah angkat pun tak apa. Ya, kalau hak bau kuat tu kan angkat pelan-pelan cukup dah. Minta maaf banyaklah. Ya. Tapi yang jelas kena sebut Allahu Akbar, hak tu lah dikira sebagai rukun. Nah, ini memahaminya kat situ. Ya? Jadi dalam bab ini tuan-tuan, di situ dituntut untuk kita khusyuk. Maknanya, berilah sepenuh tumpuan ketika lafaz takbiratul ihram. Di situlah ada qasad dan ta'lil. Di situ ada benda-benda yang membantu khusyuk tu. Kemudian khusyuk ini juga tuan-tuan, kalau boleh dilakukan pada semua rukun. Tapi pada tahiyat ini, pada tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah assalamualaika, bila sebut assalamualaika ayuhan nabiyu ni tuan-tuan, kena saya nak habak macam mana makna ni, nak kita bagi salam pada Rasulullah ini, satu salam yang kita rasakan Rasulullah ni memang dekat, assalamualaika ni. Sebab itu makruh bagi salam pada lain daripada Rasulullah dengan lafaz assalamualaikum. Tuan-tuan ngaji Arab tu, ada ngaji Arab sikit-sikit. Assalamualaikum ni maknanya kita bagi pada seorang. Assalamualaikum kita bagi pada dua orang. Assalamualaikum kita bagi pada ramai orang. Ini teknik kata bahasa Arab. Ya? Jadi dalam Islam ini, salam ini, walau tuan-tuan mahir bahasa Arab macam mana pun, sunat lafaz salam ialah assalamualaikum warahmatullahi. Hak ni sunat. Tak boleh guna assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh. Ya, walaupun tuan-tuan pakar dalam bahasa Arab, sebab assalamualaikum ni khusus untuk Rasulullah. Dan salam ini tuan-tuan, kalau diberi dengan penuh khusyuk dan tawaduknya, sebahagian daripada ulama hadis kata apa? Rasulullah menjawab salam, salam ini. Rasulullah jawab. Ya, sebabnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bab ini kena cuba faham, ya, sebab ini bukan bab dalam akidah. Cuma saya kembangkan kefahaman ini, ya. Rasulullah ni hidup tuan-tuan. Ha, ni pelik ni, saya bawa keluar ni, ya, sabar yang keluar ni. Ya. Rasulullah ni hidup, ya. Sebab dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihuna bima ataahumullahu min fadlih. Ayat tu panjang. Kata Allah apa dalam surah, dalam bab surah ni saya tak ingat ayat, saya ingat ni masalah ni kan, dulu mengaji tak sampai ngapai surah. Kata Allah apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka, jangan kamu rasa orang-orang yang terbunuh berjuang pada jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka ni hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan diberi rezeki. Maknanya orang-orang yang mati syahid ini, dia tidak mati sebenarnya, dia hidup. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat, perasan yang pernah pergi Mekah ini, makam Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud yang kita ziarah hari ini, itu ialah perpindahan tempat yang kedua. Bukan mereka tu dikebumikan di situ pada asalnya. Asalnya tuan-tuan, mereka ni dikebumikan, disemadikan di Bukit Uhud tu, Jabal Uhud yang kecil tu, yang kita duduk naik atas tu, tuan-tuan pergi nampak dah tu, ada naik atas Bukit Uhud tu, naik tu berdoa lah. Asalnya mereka tu disemadikan kat situ. Cuma apabila berlaku hujan dan hakisan, pernah berlaku hujan yang lebat, saya tak ingat pada zaman kerajaan mana, tapi jauh selepas daripada zaman sahabat. Ya? Berlaku hakisan, jenazah para syuhada ini tuan-tuan terkeluar daripada bukit tu, bahkan sebahagiannya jatuh ke bawah tergolek, sebahagiannya kena pada batu dan masih lagi berdarah. Ya, maka akibat daripada peristiwa itu, mereka memindahkan jenazah syuhada Uhud ni di tempat yang ada sekarang. Tuan-tuan boleh baca kisah ni dalam Akhbarul Makkah karangan Dr. Abdul Basit. Ada cerita dia dekat situ. Ada jual dekat kita pun ada jual dalam bahasa Melayu dah. Orang Kedah penulisnya. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, kat mana cerita tadi? Jadi mereka ni dipindahkan kat situ. Sebab itu bila kita pi kat situ, ada orang, ada dipanggil juru-juru apa, juru tunjuk apa. Dia kata kat tengah-tengah tu makam syuhada,
Hamzah, Sayyidul Syuhada, kan dia kata kat tengah-tengah tu. Macam mana depa tahu tu makam Hamzah? Sedangkan peristiwa ini dengan zaman Rasulullah sudah 1400 tahun. Maknanya ketika jenazah itu jatuh daripada bukit, sebahagian daripada orang zaman tabi'in itu melihat jenazah Hamzah ni banyak sangat lukanya dan terbelah dadanya. Maka mereka arif itu Hamzah, maka disemadikan di situ. Fokus saya pada malam ini bukan yang itu, tuan-tuan. Kalaulah orang yang mati syahid pada jalan Allah ini pun hidup, pada hakikatnya Nabi ini kedudukannya lebih besar daripada orang yang mati syahid secara kias aulawinya, ya, kias a'lahnya. Kalau orang yang mati syahid hidup, Nabi takkan wafat tu begitu, sedangkan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Maka Nabi juga hidup di sisi Tuhannya, yurzaqun. Tidaklah hidup macam kita makan dan minum. Sekali lagi tuan-tuan pakai pijari mampu saya, tapi nak memahami dalam konteks ilmunya begitu. So ulama kata apa? Kalau orang yang mati syahid pun hidup, nescaya Nabi yang lebih mulia daripada orang yang mati syahid ini lebih utama untuk hidup dalam konteks kehidupan yang Tuhan tahu tu. Maka sebab itu bila kita bagi salam pada Rasulullah, salam ini dijawab oleh Rasulullah. So bila kita tahiyat tu tuan-tuan, ketika memberi salam itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu kita punya feel pula apa, kita punya perasaan ni tuan-tuan, kita merasakan kita memang betul-betul bagi salam pada Rasulullah dengan merasakan Rasulullah tu ada di situ. Nescaya insya-Allah salam ini salam yang disambut dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir ini, tumpukanlah kita punya apa, ibadah ini dengan penuh khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika bagi salam itu, saya nak apa macam mana pada tuan-tuan ni? Kita kalau bagi salam seorang, assalamualaikum. Macam tuan-tuan pergi rumah apa? Rumah orang hak pintu tutup. Kita bagi salam macam mana? Waalaikum. Tak. Waalaikum. Tak harap orang dengar, bukan doa tu. Tapi kalau kawan tu turun, assalamualaikum haji. Kan? Dia lain. Maknanya dia punya perasaan tu berbeza. Maka sebab itu dalam solat ni tuan-tuan, ketika tahiyat akhir kita nak hak tu, kita bagi salam itu dengan penuh takzim ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salam ini disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan jawab salam ini. Ya? Jadi sebab itu dalam kes kita ni tadi, kat mana saya nak pergi ni tadi? Jauh sangat dah sampai lupa kita punya punca. Ya? Maka balik pada cerita-cerita ni tadi tuan-tuan, kita mula dengan takbir ini, balik kepada ibadah kita ni tuan-tuan, maka kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Dalam bab qiyamu ta'ala binafsih ni, bila kita sebut la ilaha illallah, kita dah faham dah sampai sini tuan-tuan. Kita dah faham dah kalimah tauhid ini, dia bukan sekadar Allah itu Tuhan yang satu dah. Tapi kita membawa masuk segala kefahaman kita apabila kita menyebut kalimah tauhid ini, barulah kalimah ini memberi makna dalam jiwa kita. Tidak lagi kosong ketika kita menyebut la ilaha illallah. Barulah kita melakukan ibadah ini tuan-tuan dengan penuh kefahaman. Barulah dengan penuh ketekunan, dan akhirnya ikhlaslah kita pada Allah dalam melakukan ibadah. Maka tak timbul lagi tuan-tuan dekat masjid kita solat sunat, kak oh minta maaf cakap tuan-tuan. Kalau kita semayang kat masjid sunat ba'diyah tu tak lepas. Tapi kadang-kadang bila balik rumah, sunat ba'diyah itu payah sangat nak berlaku. Kadang-kadang kat masjid sunat qabliyah, masuk je isyak sat lagi solat qabliyah dulu. Tapi bila kita semayang seorang kat rumah, minta maaf cakap tuan-tuan tak berlaku, saya lah ni berlaku. Kalau kat rumah selambat eh, relax kan, tak ada ni tak ada, terus angkat takbir. Kenapa perlakuan solat kita berbeza antara masjid dengan rumah? Kenapa konsep yang ini tuan-tuan? Konsep ibadah ni kita tak berapa faham. Jadi dekat masjid cantiklah. Ini minta maaf banyaklah bukan nak kata tuan-tuan, saya lah ni. Kat masjid kita punya pakaian sikit punya bagus ke? Kan kain pelikat ni yang hak baru lipat cantik lagi tu pergi masjid. Baju Melayu pakai sekali pergi masjid, balik tak pakai dah. Tapi kat rumah dia kena pagoda je, tu pun boleh tahan lagi. Siap-siap tak ada pagoda. Kan kain pelikat je tarik atas tinggi sikit biar tak keluar pusat. Ya, tuan-tuan saya bukan kata solat tu tak sah, tak. Solat tu sah.
tapi dari sudut hubungan kita dengan Allah, adakah solat ni Allah nak pulangkan kebaikan pada kita? Hak tu kita kena check baliklah. Ha? Sebab apa kita buat itu tuan-tuan? Kerana apa? Kerana kita sebut la ilaha illallah ini kosong. Kita sebut la ilaha illallah ini tanpa maksud ilmu. Kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah ini, tanpa kita faham dalam bab-bab sifat ni. Maka bila kita dah mula faham ni tuan-tuan, barulah kita punya ibadah ni dirasakan lebih bermakna ya. Baik. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah, adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada empat bahagian. Ha, ini nak kembali memahami konsep tu tadi. Ya, dalam bab zat Allah ni, maujud ni dah jelas dah. Cuma dia nak bagi dalam lagi kefahaman. Ya. Kata Syekh Suhaimi, segala yang maujudat. Maujudat ni apa? Perkara-perkara yang wujud. Makhluk lah tu. Ya, dengan nisbah berkehendak kepada tempat yang menjadikan dia terbahagi kepada empat bahagian. Segala makhluk ni dalam bab berkehendak ni ada empat jenis. Pertama dia kata apa? Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, jenis yang berkehendak dan terkaya ni dalam empat kategori ni, yang pertama Allah. Allah terkaya daripada tempat berdiri dan terkaya daripada yang menjadikan dia, Allah saja, yang lain tak ada. Maksudnya tuan-tuan, terkaya ni maksudnya apa? Tidak memerlukan. Yang mana ada buku tu tulis tidak memerlukan. Bukan terkaya tu maknanya yang paling banyak harta. Kita oh dia kaya, hak ni nombor dua kaya, hak tu orang terkaya. Ha, itu manusia. Ya, terkaya kalau dalam manusia maknanya memerlukan, tapi terkaya bagi Allah tidak memerlukan. Tidak memerlukan daripada tempat berdiri dan daripada tempat menjadikan dia, zat Allah sahaja. Adapun jenis yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Ya, yang berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia ialah segala arat. Arat ni apa tuan-tuan? Ni 3-4 kali dah saya abak arat ni. Malam ni saya abak lagi arat ni. Ni arat. Bukanlah besi ni arat. Maknanya objek ini ialah arat. Arat ni rupa bentuk hak gini. Arat ini sebelum jadi arat dia ada jisim. Daripada jisim baru jadi arat. Macam saya ni tuan-tuan, tinggi 5 kaki 8 inci, hitam kan, uban dah banyak kan, gigi dah tak ada dua kan, itu arat. Maknanya secara fizikalnya macam itu. Apa yang membentuk arat ialah jisim. Jisim ini ialah khalaya. Apa saya nak abak pada tuan-tuan ni? Apa jisim? Jisim ni hak jirim, bukan jisim, jirim. Hak, kalau sains dipanggil atom. Hak kecil-kecil tu yang membentuk jadi lagi ni. Macam ni lah. Tuan-tuan ni nampak benda ni penutup ke? Saya dah abak banyak kali dah ni. Tak apalah kita ulang. Kalau kat sekolah ulang ni kena arah budak tu. Kan? 4 kali ulang lah ni kan. Okey, tuan-tuan nampak benda ni penutup. Cuba tuan-tuan tunjuk mana penutup. Dari jauh boleh tunjuk. Tunjuk dekat-dekat. Tuan-tuan sampai apa? Ini penutup lah. Ni besi. Faham? Yang membentuk penutup ialah besi. Yang membentuk besi ialah apa? Itulah dipanggil jirim. Faham kawan? Boleh faham kot? Saya nak abang macam mana lagi tak tahu. Ya? Yang membentuk besi. Besi tu jadi daripada apa? Dijadikan daripada jenis galian yang dipanggil dengan nama jirim. Ya? Ha, ini dalam bab ni tahulah tuan-tuan. Cuma saya nak bagi faham gitu. Maka arat ini memerlukan pada tempat dan memerlukan pada yang menjadikan dia. Itu hak kedua, hak jenis ni. Ya? Ini bab ni dah tak melibatkan kefahaman tentang qiyamu ta'ala binafsih. Cuma kita nak luaskan pencarian ilmu kita, begitulah. Ada jenis hak ketiga. Terkaya daripada tempat. Dia tak perlu pada tempat. Ya, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim ini tak memerlukan tempat, tapi dia memerlukan kepada yang
menjadikan dia. Tuan-tuan nampak macam tak apa nak faham ni ni lah. Saya tengok orang lain macam ni video. Dan tuan-tuan nak bagi saya lepas je ni. Tapi tuan-tuan tak apa nak nampak faham. Faham tak faham? Ya. Kalau faham saya jalan ya. Kemudian yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ha, sampai kat sini. Tuan-tuan rasa rasa faham tak faham? Tak, kalau tak faham saya ulang, tak ada masalah. Haji, okey haji. Boleh boleh nampak ke tak boleh nampak? Okey. Kalau Tok Imam kata okey, saya jalan. Tak, saya sungguh tuan-tuan. Saya bukan kerja nak perhabis. Saya kerja nak cuba kita dapat kefahaman dia. Okay, kalau kita boleh faham, saya okeylah. Maknanya, penulis nak abad pada kita apa? Ada seorang ulama kata, Syekh Suhaimi ni kata, dalam bab kita belajar ni, dalam bab qiyamuhu ta'ala binafsih ni, ada empat benda. Ada empat benda, termasuklah zat Allah ni, dia nak bercara. Ada empat perkara yang termasuk dalam kategori ini. Pertama, yang terkaya daripada tempat, terkaya daripada menjadikan dia. Itu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jenis kedua, terkaya daripada tempat, ya, tetapi berhajat kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Saya ulang balik. Dengar pelan-pelan. Saya muka tuan-tuan ni, saya nampak ada muka tak faham. Senang. Senang habak ya. Tak faham tu okey lah ya. Dalam apa yang kita bicarakan ni, yang qiyamuhu ta'ala binafsih ni, saya rasa tuan-tuan faham dah. Hak tu faham dah kan. Hak Syekh Suhaimi ni pula, hak duk masuk nak bagi kita jadi keliru sikit. Syekh Suhaimi kata apa? Dalam kategori qiyamuhu ta'ala binafsih ni, ada empat kategori, ada empat jenis. Pertama, yang jenis terkaya daripada tempat berdiri dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Hak jenis ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tidak berkehendak kepada tempat wujud dan tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ini kerana apa? Dia qiyamu bi nafsih. Hak tu faham tak? Okey. Yang kedua, ada jenis hak kedua, bahagian kedua, yang berkehendak kepada tempat dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jenis ini dikenali sebagai arad. Arad ni apa dia? Arad ni segala bentuk-bentuk fizikal, segala bentuk-bentuk madah, bentuk-bentuk benda. Sebab itu saya buat ni tadi. Ya, sebab itu saya tunjuk apa? Saya ni arad. Arad ini saya ni berkehendak kepada tempat. Macam hari ini saya berkehendak kepada masjid ni untuk saya ada di masjid. Maka saya tak ada di rumah. Ya, kemudian saya juga berkehendak kepada yang menjadikan saya. Siapa yang menjadikan saya? Allah. Bagaimana Allah jadikan saya? Melalui pertemuan benih antara mak dan ayah saya ni tadi. Maka saya ni, tuan-tuan lihat, adalah arad. Okey, sampai tu faham tak? Ada jenis yang ketiga menurut Syekh Suhaimi. Ya? Dia kata apa? Terkaya daripada tempat berdiri. Jenis ni dia tak perlu kepada tempat berdiri, tetapi dia berkehendak kepada yang menciptakan dia. Hak ini dinamakan segala jirim. Jirim ni apa? Jirim ni lah paling payah saya nak habak pada tuan-tuan. Macam mana nak habak jirim? Dia dah ada jalan nak habak jirim. Ni tuan-tuan, saya habak banyak benda dah ni. Depan ni habis meja-meja ni. Ni tuan-tuan nampak besi. Besi ni arat. Hak warna hitam kecil ni arat. Yang membentuk dia jadi kecil hitam ini dipanggil jirim. Faham? Maka jirim ni dia tak berkehendak pada tempat. Bila dia jadi macam ni, teruslah jadi dinamakan arad. Tetapi dia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ya? Faham eh? Faham. Macam saya ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni nampak benda ni kulit. Kulit ini ialah arad. Apa yang menjadikan kulit itu dipanggil jirim. Maka perkara yang menjadikan kulit ini berkehendak kepada yang menjadikan dia. Apa balik? Jujur apa balik? Apa balik itu dipanggil arad. Faham? Apa yang menjadi apa balik? Yang menjadikan apa balik? Segala jenis tepung, gula, kacang. Hak tu dipanggil jirim. Tepung, gula, kacang tu pun arad lagi. Tapi saya nak abak pada apa balik.
maka apam balik ini perlu pada tempat. Yang jirim tu tadi, tepung tadi, dia tak perlu pada tempat. Bila diuli-uli, baru dia jadi apam. Apa balik? Hak nombor tiga, hak tu lah. Payah semua nak hak keempat, faham tak hak tu? Ya? Yang keempat, jenis yang terkaya daripada yang menjadikan dia. Ya, maknanya dia tak perlu apa-apa yang menjadikan dia. Dan berdiri ia pada zat. Hak ni segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah tak ada siapa yang jadikan. Tetapi sifat ini nak wujud, nak diketahui, dia perlu pada zat. Maknanya zat Allah ni, zat Allah ni satu. Kemudian sifat ini masuk dalam zat, maka zat ini barulah jadi gitu. Zat Allah ni gini, masuk sifat qidam. Maka bila Allah masuk pada sifat, bila sifat qidam masuk pada zat Allah, maka Allah ini bersifat dengan sifat qadim. Ingat, ini kita bincang yang lepas. Ali anjur. Ali menganjurkan pertandingan. Maka Ali ini dipanggil penganjur. Betul? Ya? Ahmad menyanyi. Maka Ahmad ini disifatkan sebagai penyanyi. Faham-faham yang itu? Kita ambil contoh. Baqa sifat. Allah zat. Bila baqa masuk pada zat, maka Allah ini bersifat dengan sifat baqa. Ha, ini hak nombor empat ni tadi. Dia tidak berkendak kepada yang menjadikan dia, tapi dia kena berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Syekh Suhaimi rahimahullah. Ya, pada bab qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada empat bahagian. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati, dalam yang kelima ni kita tak perlu sampai kepada Syekh Suhaimi ni. Yang perlu pada sampai hak ni, hak orang nak mengajar. Kalau kita setakat nak dengar, nak faham ni, berhenti tarikh tu pun tak apa dah. Sebab itu dalam kes begini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fardu kifayah dalam satu-satu qaryah ada orang yang mahir dalam ilmu akidah, ya. Fardu kifayah maknanya tuan-tuan nak tak nak kena carilah seorang daripada qaryah tuan-tuan ni yang mahir dalam bidang ni, supaya apa, dia boleh menjadi tempat untuk dirujuk apabila ada masalah-masalah. Kalau tuan-tuan cek kiri, cek kanan, depan, belakang dalam qaryah ni tak ada seorang pun, ha, tuan-tuan carilah anak cucu siapa, biaya pengajian dia dalam bidang ni, supaya apa? Supaya dia balik duduk dalam qaryah tu menjadi tempat rujuk ahli qaryah. Kalau tak ada juga, ha, tuan-tuan telefonlah saya, ustaz. Saya bukan kena saya pakar. Sekurang-kurangnya lepaslah fardu kifayah. Itu juga dalam hukum ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu-ilmu yang lain ni, dia merupakan tanggungjawab sebuah masyarakat supaya ada seorang dalam kalangan mereka, orang yang alim dalam bidang ni. Supaya apa? Boleh dirujuk. Kalau tak ada, tuan-tuan kena import dah dari jauh. Dari Bagan Serai, mari mengajak tuan-tuan. Tak apa dah, lepaslah fardu kifayahnya. Jadi, tindakan jawatan kuasa masjid ni, ya, menganjurkan majlis-majlis ilmu, sebahagian daripada sifatnya menyelesaikan masalah fardu kifayah dalam sebuah masyarakat. Jadi jangan lihat kecil tuan-tuan. Sebab tu kita tak ada apa-apa ni datang ni, alhamdulillah lah, ada jawatan kuasa masjid, dia buat benda-benda ni kurang-kurangnya, lepaslah fardu kifayah, ya. Jadi jangan duk rasa fardu kifayah lepas tak payah dengar dah, terbarah lah. Pening kita tuan-tuan ni. Sebab tu sebahagian daripada apa kaul ulama dia kata apa, manusia ni, ya, kalau dia tak buat apa-apa yang berbeza dengan makhluk Allah yang lain, maka dia samalah dengan makhluk Allah yang lain. Ya, secara mudahnya dia apa perbezaan dia kata apa? Kita tengok diri kita ni dengan lembu dia tu. Lembu ni tuan-tuan, ha, jangan saya bukan nak kata tuan-tuan, saya ni marah pula lah. Lembu ni kalau kita perasan, bila dia bangun jaga pagi, dia keluar je daripada kandang, dia pergi cari rumput. Makan, kemudian habis makan, rehat kejap. Dalam duk rehat tu, mulut dia mengunyah dah. Kemudian petang sat lagi dia balik masuk kandang. Mengunyah-munyah lena. Kadang-kadang dia mengawal. Itulah hari-hari. Besok pun tuan-tuan pernah tengok dia buat benda lain. Bersenam-bersenam pun tak ada lah. Dia buat itulah hari-hari. Itulah kerja dia hari sampai raya korban sembelih. Kalau kita pun tuan-tuan bangun pagi, pergi kerja, pukul 10 makan, sat lagi masuk balik kerja duduk rumah tengok isro macam-macam ada. Kan? Kemudian masuk maghrib semayang,
duduk depan TV tengok TV satu tidur, besok ulang benda yang sama. Kan? Kemudian mengawal, kemudian dapat anak, duk pusing macam tu ya. Samalah dengan, minta maaf bukan kita lah, samalah dengan haiwan ini tadi. Maka sebab itu ulama kata apa, manusia ni kena up sikit tingkah lakunya, walaupun dilihat berbeza tapi perjalanannya sama. Kena keluar sikit daripada kitaran hidup tu tadi. Supaya apa? Supaya kita ni terbeza daripada haiwan-haiwan yang lain. Kalau kita duk amalkan macam tu tuan-tuan yang dimuliakan serupa lembu duk tengok kita, kita duk tengok lembu padahal lebih kurang sama ya. Ya, jadi keluarlah sikit, maka akal dan ilmu ini perlu dipertingkatkan. Mana-mana orang ada buat kuliah, pilah dengar tuan-tuan yang dirahmati. Moga-moga berada dalam majlis ini mendapat rahmat Allah dan kita meningkatkan, memajukan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tuan-tuan kita sambung pada yang keenam, al-wahdaniyah. Sampai ke situ Allah taala a'lam.